Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini Jago Kandang akan berbagi lagi pembuatan kandang DOC kapasitas 200 ekor. Di sini sudah bisa kita lihat tampilan model tingkat bawah ini ya teman-teman. Di sini sudah ada setengah jadi atau proses setengah jalan teman-teman. Di sini untuk ukurannya saya langsung jelaskan ya teman-teman, biar teman-teman gak gagal paham. Oke, ikuti terus teman-teman penjelasannya dan proses pembuatannya. Oke, baiklah teman-teman, langsung aja di sini saya spill ukurannya ya teman-teman, ukuran untuk tingkat bawah. Jadi untuk tingkat atasnya nanti biasa kita jelaskan di kandang sudah jadinya ya teman-teman. Di sini ukurannya 3 meter 60 panjang ya teman-teman, 3 meter 60 panjang. Jadi di sekat 2 satu kotaknya 1 meter 80. Jadi untuk ke panjang belakangnya cukup sepanjang kawat ya teman-teman, 90 cm. Jadi kalau kawan teman-teman membuat kawat atau pakai ini lebih mudah, dia tidak lagi menyambung atau membuang. Jadi kalau untuk tingginya teman-teman, tinggi badannya 50 cm sudah cukup ya teman-teman, sudah tinggi dan luas lah. Untuk ini tampilan depan ini seperti ini, yang kelongin ini pintu teman-teman, pintu ya teman-teman. Jadi di sini ini tempat makannya, tempat makannya setelah dia umur 1 bulan atau 3 minggu sudah bisa dibuka di sini. Nanti ini ditutup ya teman-teman, modelnya sekeliling. Jadi tempat makannya keliling ini. Nah, tampilan belakangnya karena dia tidak pakai pintu jadi ditutup, tapi masih ada tempat makannya di sini. Oke teman-teman, ikuti terus ya videonya biar sama-sama paham. Oke teman-teman, di sini kandang tingkat atasnya sudah jadi ya teman-teman. Ini seperti ini tampilan untuk tampilan belakangnya, dan di sini tampilan depannya, tinggal pintunya lagi ya teman-teman. Seperti yang saya katakan, nanti ini ditutup ya, ini bisa buka tutup kasih encer. Nah, jadi waktu DOC nya masuk ini ditutup ya teman-teman, ditutup. Setelahnya 3 minggu langsung dibuka, bisa dibuka. Jadi makannya nanti di luar, dikasih paralon di sini. Ya, nanti langsungkan ya, kandang sudah ditegak dan sudah jadinya teman-teman. Ini teman-teman, kandangnya mau kita berangkatkan. Nanti waktu di lokasi sudah jadinya kita lebih jelaskan lagi biar lebih jelas. Ini dia kandang. Oke teman-teman, langsung aja ikuti terus pembahasannya. Teman-teman, ini kandangnya sudah jadi. Inilah hasil dari pekerjaan kita yang tadi kita kerjakan. Jadi di sini yang bolong tadi udah kita kasih GRC ya teman-teman. Jadi ini modelnya tingkat bawahnya. GRC-nya cukup 2 lembar. Ini untuk bawah, dan nanti ini ditingkatkan di atas karena yang punya belum memasang lampu. Jadi lebih mudah masang lampu di bawah daripada sudah di tingkat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Salam dari Jago Kandang Bengkulu.